yuk klik tombol subscribe agar tidak tertinggal video bermanfaat. Barakallahu fikum. Fahuwa far'un anhu la yatimu illa bihi. Ilmu ini bagian dari keimanan. Tidak bisa kemudian kita memiliki iman yang sempurna kecuali dengan ilmu. Itulah kenapa semua pihak sekarang nuntut ilmu. Gak apa-apa seminggu sekali, gak apa-apa seminggu dua kali, gak ada masalah. Tapi harus Anda paksa diri ini untuk nuntut ilmu. Harus Anda paksa. Ajak istri Anda, ajak anak Anda. Ketika nanti datang kemalasan pada diri Anda, mungkin istri Anda mengingatkan, Kak, ayo, kita harus paksa. Karena bisa jadi kemalasan itu datang. Yang mengingatkan kita istri. Atau sebaliknya, istri uring-uringan. Aduh, asal kaler, ayo ding. Toh, ini kan cuma seminggu sekali, misalnya. Ini kan cuma seminggu dua kali, misalnya. Maka kita gak bisa hadir, paksa. Kenapa? Anda dengan ilmu, Anda bisa beriman dengan baik. Betapa banyak orang kemudian menghendaki pahala Allah Subhanahu wa taala, tapi praktek yang mereka lakukan tanpa ilmu, akhirnya semua amalannya hancur. Kenapa? Enggak ada landasannya. Tidak berdalil. Ini agama ilmu, ini agama wahyu, ini agama dalil. Tidak bisa Anda beramal dalam agama ini hanya berlandaskan yang penting ini adalah kebiasaan nenek moyang, yang penting ini adalah praktek orang banyak, yang penting baik Allah pasti terima. Masa Allah enggak terima? Enggak bisa begitu. Harus dengan dalil. Wallahu a'lam bishawab.